Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Penambayan. Kabut asap mulai menyelimuti Banjarmasin. Bahkan kabut asap ini semakin pekat terasa bila dibaisukan hari. Seperti nang terlihat di siring Pierre Tendean, beberapa orang pengunjung menggunakan masker untuk melindungi dari tebalnya kabut asap nang menyelimuti kota Seribu Sungai. Kabut asap mulai menyelimuti Banjarmasin. Bahkan kabut asap ini semakin pekat terasa bila dibaisukan hari. Sedikit banyaknya sangat mengganggu aktivitas. Nangkai besukan Minggu 15 September 2019, warga nang menikmati akhir pekan bersama keluarganya di siring pertendean Banjarmasin Tengah sangat merasakan pekatnya kabut asap ini. Terlihat beberapa orang pengunjung menggunakan masker untuk melindungi dari tebalnya kabut asap nang menyelimuti kota Seribu Sungai. Salah seorang pengunjung, Hendy Wetakoni Prima TV, mengaku merasa terganggu dengan adanya kabut asap nang menyelimuti Banjarmasin karena jalan raya pun hampir kada terlihat. Lantaran ingin mengajak keluarganya berakhir pekan di siring pertendaan sambilan berbelanja di pasar terapung, maka terpaksa, ujar Hendy, kabut asap ini pun diabaikan. Apa penyakit-penyakit itu kan? Apalagi penyakit ispa itu. Enggak. Ya, bisa mengganggu lah kalau di desa. Oke, untuk ke aktivitas pian kesehariannya apa, Pak? Ya, aktivitas kita kan sering perjalanan. Iya. Ya, lebar lah. Jadi kita sangat mengganggu sekali. Gimana, Pak? Aktivitas sehari-hari sangat terganggu nggak, Pak, dengan kabut asap ini, Pak? Iya. Jadi, gimana makalinya mungkin supaya pian ya, tetap ini? Sebenarnya nggak bisa apa ya. Kita dengan keadaan gini ya, ngikut aja sih. Enggak. Jadi ini pas terapung pakai masker itu, Pak, ya? Iya. Ini memang sudah jadi rutin pas setiap minggu? Enggak juga. Jalannya anak nih, ingin kesini ya kita. Sementara itu, salah seorang penjual buah di pasar terapung, Hamda, bersyukur karena kabut asap ini kada mempengaruhi jumlah pengunjung ke pasar terapung. Hamda pun berharap pemerintah maupun instansi terkait bisa mengatasi permasalahan kabut asap ini. Selain itu, pemerintah diminta untuk membagikan masker baik gasan bubon acil pasar terapung maupun pengunjung wisata di siring pertendean. Cil, semenjak kabut kayak apa nih, Cil? Ramai aja kan masih pengunjungnya, Cil, atau apa mungkin? Enggak. Ini kenapa kada memasker, Cil? Kada memasker kan lagi kabut nih. Ah, itu kada memaskernya. Tahu yang ngasih sama saya. Ini dari mana pian, Cil? Dari Lok Bintan. Ini kayak apa pian? Kan melewati sungai, kabut kada, Cil? Sepanjang jalan. Iya. Yang datangnya tadi, Pak. Oh, siang kemarin. Siang lah. Ada emang pagi-pagi kan abu 12 orang. Kalau kabut itu mengganggu aktivitas pian enggak, Kisah? Sama ayo, teman-teman. Enggak. 10 aja.